Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari Derosa Otomotif. Saudaraku, hari ini insyaallah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kedamaian, diberikan kesejahteraan, diselamatkan dari segala mara bahaya dan musibah, serta dijauhkan dari segala penyakit. Dan tidak lupa pula, saya senantiasa berdoa kepada diri saya dan kepada saudara semua agar supaya kita selalu dan senantiasa dilancarkan dalam mencari rezeki dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di zaman yang sulit ini, kita tiada henti-hentinya banyak-banyak berdoa dan tetap berikhtiar, tetap kita fokus pada pekerjaan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan. Ya, saudaraku, pada kesempatan kali ini saya mau mereview mobil. Mobilnya mobil Toyota Avanza tahun 2011. Di mana harganya cukup murah. Ini mobilnya tahun 2011. Warna grey. Kita akan cek untuk kondisi mesinnya. Oke, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa ngelihat untuk di kap mesin. Kap mesinnya insya Allah masih bawaan pabrik, masih original ya, saudara-saudara. Untuk di bullhead pun, ini masih asli bawaan pabrik. Saya lihat cek semua, ini masih dalam kondisi bawaan original ya. Nggak ada yang keriting atau bekas eksiden. Insya Allah. Kalau untuk mesin pun, saya rasa mobil ginian gampang banget ya perawatannya. Insya Allah mobil ini mesinnya masih sehat. Jadi, kalaupun ada masalah, kita berani kasih garansi buat saudara. Insya Allah mobilnya rekomendasi buat kalian semua. Ini tahun 2011 ya, Avanza G tahun 2011. Ini pajaknya di bulan Oktober. Pajaknya di bulan Oktober. Untuk plat nomor di 25. 25, 2025 maksudnya. Kita lihat SNK-nya. Ini daerah Kota Tangerang, Sukasari ya. Sukasari Tangerang. Untuk nilai pajaknya murah banget, 2 juta. 2.058.000. Hampir 2.100.000, tapi ini kan pasti turun lagi. Ya saudara ya, pajaknya bulan 10, Kota Tangerang, murah pajaknya 2 juta. Untuk kondisi mesin, insya Allah saya rekomendasi. Kalau nggak percaya, saya kasih garansi, seperti itu. Dan untuk kaki-kaki, ini masih cukup enak. Ada beberapa dandan yang lecet-lecet, kita akan rapihin. Kita akan rekondisi, tapi saya ingatkan lagi, ini mobil bukan bekas nabrak atau bekas banjir. Karena kelihatan ya, kalau bekas nabrak dari sininya udah bisa dibohongin nih. Dari sini, dari bullhead, dari apron semuanya, dari sasis pun kelihatan, nggak bisa kita bohongin. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Warna grey bertransmisi manual. Ya saudara, insya Allah mobilnya rekomendasi. Saya jual harganya cukup murah. Saya jual 97 juta ya saudara, 97 juta. Kalian bisa telepon saya. Ini tahun 2011, Avanza G bertransmisi manual, cukup murah kok harganya. Saya jual nggak terlalu mahal. Kalau mau saya panjangin bisa kasih harga 100 juta, saya panjangin, saya kasih garansi. Saya kasih garansi mesin 1 tahun, harganya ada harga, ada kualitas. Harga 100 juta, pajaknya saya panjangin 1 tahun ke depan dan bergaransi mesin selama 1 tahun. Nah, guys, saudara-saudara, untuk interior. Nah, untuk interiornya ini masih cukup bagus ya, masih bersih. Nggak ada cedera-cedera di sininya. Kalau untuk radio tip, ini masih asli bawaan pabrik. Ya, ini ornamen-ornamen aksesoris aja ya. Kalau saudara-saudara nggak
mungkin kurang srek, kurang pas, ya bisa dicopot. Semuanya masih bawaan pabrik ya, saudara. Bertransmisi manual, sudah ada konsol box, dan ini sudah di option sama spion dalam yang model panjang. Nah, vanity mirror untuk hand grip semua masih komplit, nggak ada yang hilang. Mobilnya istimewa, interiornya bersih, saya rekomendasi. AC sudah double blower ya saudara. Apabila ada yang berminat dari review mobil ini, bisa langsung japri saya atau telepon saya langsung. Oke, DP15 angsuran 27-28 ya. Estimasi saya DP15 juta, angsuran 27-28, kurang lebih dikali 47 bulan. Tergantung finance atau leasing. Kalau mau syariah bisa, tapi memang agak lebih besar DP-nya, angsurannya jauh lebih kecil. Dan pasti lebih halal. Tapi ya semua ini kembali ke pemirsa semua. Tapi insya Allah memberikan kondisi yang insya Allah istimewa. Baik, akhirul salam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tingkah laku mungkin yang kurang berkenan. Mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Derosa Mobil Bekas.